Kita ke Tiongkok, pemirsa, di mana Tiongkok pekan lalu membantah tuduhan bahwa berkembangnya industri energi ramah lingkungan didorong oleh subsidi. Dan tanggapan ini untuk memberikan reaksi terhadap pernyataan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen yang akan memperingatkan Beijing tentang dampak negatif dari kelebihan produksi dan subsidi besar-besaran di industri tersebut. Tiongkok pekan lalu membantah tuduhan bahwa berkembangnya industri energi ramah lingkungan didorong oleh subsidi. Tanggapan ini untuk memberikan reaksi terhadap pernyataan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen yang akan memperingatkan Beijing tentang dampak negatif dari kelebihan produksi dan subsidi besar-besaran di industri tersebut. Yellen mengatakan bahwa ia akan mengangkat isu tentang peningkatan produksi energi surya, kendaraan listrik, dan baterai lithium-ion di Tiongkok selama perjalanannya minggu ini. Janet akan menyampaikan keyakinannya kepada rekan-rekan di Tiongkok bahwa peningkatan produksi energi ramah lingkungan yang dilakukan Beijing tidak hanya mendistorsi harga global tetapi juga menimbulkan risiko terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, menolak kritik tersebut. Dia mengatakan industri energi baru Tiongkok telah berkembang pesat karena inovasi teknologi dan kualitas yang dapat diandalkan dan dikembangkan dalam proses persaingan global. Tiongkok adalah pemain dominan dalam bidang baterai untuk kendaraan listrik dan memiliki industri otomotif yang berkembang pesat sehingga dapat menantang produsen mobil terkemuka di dunia saat mereka mendunia. Berbagai sumber untuk ID Action. Kita ke review penutupan bursa global semalam di mana Wall Street berakhir variatif Senin dengan Nasdaq menghijau sementara Dow Jones dan S&P 500 melemah. Ya, kekhawatiran investor mengenai waktu penurunan suku bunga oleh Federal Reserve setelah data menunjukkan aktivitas manufaktur Amerika bergairah kembali dan data ini mendorong imbal hasil US Treasury yang menguat. Dan kita akan lihat datanya, pemirsa, Dow Jones Industrial Average ditutup turun 240 poin atau 0,6% menjadi 39.566. S&P 500 melemah 0,2% menjadi 5.243 dan Nasdaq Composite Index naik 0,11% menjadi 16.396. Dari pergerakan komoditas, minyak kategori WTI menguat 0,31% di level $83.97 Amerika per barrel. Data terakhir nikel menguat 0,38% di level $16.682.5 Amerika per metric ton. Emas menguat 0,65% di level $2.272.05 Amerika per troy ounce. CPO kontrak pengiriman Juni 2024 melemah 0,47%, RM4.247 Malaysia per ton. Ya, dari falas, pemirsa, rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di level 15.875, terhadap euro di level 17.039, dan terhadap pound sterling di level 19.912, dan terhadap yen Jepang di level 104,69.